warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Ketua Warrior dan tamu hadirin undangan acara seminar ketofastosis lifestyle revolusi gaya hidup sehat berbonus langsing. Dan hari ini kita akan diskusi tentang perbedaan pandangan sisi metabolisme manusia dari endosentrik dan eksosentrik. Salam sehat, salam lemak, itu adalah salam kita semuanya para ketofastosis lifestyle yang telah menjalaninya. Tapi kita tetap semangat, semuanya harus mempunyai cita-cita untuk menjadi lebih sehat dan lebih sehat lagi. Untuk itu, saya akan menanyakan kabar hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi, kok cuma itu aja ya? Kalau bisa kita jawab bersama, sehat luar biasa ya. Baik, sekali lagi kita ulang lagi. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Sehat luar biasa. Yang dari sana masih sehat luar biasa gitu ya. Itu sehat beneran atau enggak saya enggak tahu. Tapi tentunya kita punya keinginan yang sama. Sekali lagi saya ingin mendengarkan, apa kabar Bapak Ibu? Sehat luar biasa. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat datang founder Ketofastosis Lifestyle juga yang hari ini telah hadir di tengah kita. Namun mungkin Bapak Ibu tidak akan mengira yang mana toh gitu ya. Padahal sudah ada berada di sekitar Bapak Ibu semua dan beliaunya sudah lewat dari sana ke sini, sana sini. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak melihat. Ya, tetapi pasti akan tertarik, yang mana sih? Ya, saya sembunyikan dulu aja. Soalnya orangnya ganteng bagian dari saya nanti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini sebelum kita masuk kepada sesi materi, kita panjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatannya pada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas kita, kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh semangat dan kesehatan. Ya. Pagi hari ini sebelum kita masuk kepada materi, tentunya Bapak Ibu pingin tahu sebetulnya siapa sih yang sudah menjalani ketofastosis. Dan mungkin kalau ada hadir banyak dokter yang di sini selalu mendengar kalau sekarang ini ada orang ngomong katanya keto ya gitu ya. Dan siapa yang sudah menjalaninya? Nah, untuk itu hari ini kita undang yang dokter dan sudah pernah menjalani ketofastosis, bagaimana pengalamannya, dia akan bercerita ya bagaimana beliau, dan itu tidak asing lagi di kita yang ada di Kabupaten Jember, mungkin yang lainnya yang juga sudah pernah mendengar atau melihat kalau waktu beliau berbicara di area ilmiah ataupun kemanapun, karena dia juga seorang dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Beliau juga seorang praktisi klinis dokter spesialis ortopedi. Ibu-ibu pengen tahu enggak apa yang akan disampaikan beliau? Beliau sebenarnya sudah hadir dari tadi di tengah kita. Namun beliaunya lucu, menarik. Beliau bisa mengungkapkan semuanya apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Tapi ini bukan bagian dari promosi, karena ketofastosis itu bukan membawa produk tertentu, bukan MLM, dan itu tidak harus melalui harus membeli ini itu dan sebagainya, tidak ada. Ya. Nah, itu kita dengarkan bersama bagaimana beliau bisa menjalani itu dan bagaimana awal mulanya beliau menjalani itu. Kita panggil bersama Dr. Muhammad Hasan, spesialis ortopedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng luar biasa kan Ibu, hitam manis, ini sama dengan saya HMI, kalau dulu mahasiswa, himpunan mahasiswa hitam, kemudian menaik sudah lulus, menjadi apa Pak? Aci. Apa itu? Arek Cirene. Baik, Dr. Hasan, mari silakan duduk. Selamat datang di area Ketofastosis Lifestyle. Mungkin Dr. Hasan bisa bicara banyak. Saya ingin tahu dulu Dr. Hasan mungkin bisa bercerita bagaimana awal mulanya tiba-tiba kok kenal keto. Apa sih keto yang sudah dijalani Dr. Hasan seperti apa? Terus kemudian apa yang dirasakan setelah menjalani itu? Mungkin beliaunya bisa bercerita. Silakan Dr. Hasan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kalau saya beda sama Bu Wiwi ya. Dr. Wiwi ini ngomongnya cek enak ya.
sana sini bisa. Saya biasanya terlalu formal kadang-kadang. Padahal cuma formal saya kadang-kadang agak lucu gitu. Jangan ya, minta maaf sebelumnya mungkin ya. Saya kenal diet ini sudah 1 tahun yang lalu dan saya mungkin memulainya sudah 11 bulan yang lalu. Ya, makasih. Saya pun lebih dari 1 tahun dikenalkan dengan pas ketosis gini, waduh saya juga menolak luar biasa. Karena apa? Ngeri kan? Bayangkan kita tidak makan nasi, nasi itu senengnya. Saya masih muda itu, saya ingat saya SMA mahasiswa itu kalau malam tuh makan nasi goreng 2 piring, coba lah. Terus minumnya pasti es teh 2 gelas. Ya. Jadi ternyata semua begitu termasuk budaya yang salah menurut saya. Jadi akhirnya meskipun saya tidak punya keturunan diabetes, akhirnya gulanya cenderung naik kelas. Ya. Tapi juga menakutkan juga kalau sudah usia-usia segini, kalau gula darah itu sampai sudah terapi, konsultasi, macam-macam. Saya basicnya juga punya hepatitis B, bayangkan. B itu bagus ya. Dan saya harus terapi ke paket komplit ya dok ya. Iya. Saya juga punya penyakit, saya dan pernah saya. Operasi polip nasi, polip hidung, 3 kali operasi. Artinya apa? Anatomi saya di sini sudah tidak kacau gitu ya. Telinga saya sudah bolak balik kena penyakit. Jadi dengan adanya apa diet begini ini, saya merasakan perubahan yang luar biasa. Hati artinya. Ada sesuatu yang selama ini saya cari ternyata ketemu di sini. Mulanya saya berat saya karena nasi itu enak, manis itu enak, buah itu enak sekali. Gitu lah. Bayangkan saya dikenal, mungkin Mas Tio saya belum pernah ketemu Mas Tio saya. Selamat, ya. Assalamualaikum. Ya, ini saya dokter terkenal, ya. Dokter internet kita Mas Tio ya. Saya dului mungkin temu apa, biar bayangan orang-orang itu enggak ketakutan semua. Gitu. Saya yakin. Saya sampai sekarang pun masih dicecar pertanyaan yang menyakitkan kadang-kadang. Gitu. Termasuk guru besar saya ketemu di Surabaya itu, teman-teman saya banyak, Prof, ini Prof diet ketosis. Hasan, hati-hati lo ya. Begitu. Saya tuh sampai takut terus itu. Tapi mau tidak mau, memulai itu pun saya akhirnya baru bisa mulai setelah 3 bulan setelah dapat apa desakan dari istri saya tentunya. Boleh nggak dok dikenalin dokter istrinya cantik seperti apa? Kasihan mau ujian ya. Biar duduk di situ aja itu. Mau ujian besok ini nanti saya harus berangkat lagi ke Surabaya ini. Ya, baik terima kasih dokter Hasan ini ya. Bapak Ibu sekalian mungkin beliau-beliau ini kaget ya. Sepertinya kan masih muda seperti ini tapi beliau ini sudah punya 4 orang putra putri yang luar biasa dan yang paling besar itu sudah kuliah di Fakultas Kedokteran dan yang kedua kuliah juga ya Pak ya. Baru lulus SMA. Kemudian ada susulan mainan baru 2 orang. Luar biasa, tapi sepertinya masih awet muda. Tepuk tangan untuk Dr. Hasan. Dok, nyambung lagi yang tadi ya, kenalnya ya. Tadi itu dari mana? Iya, saya karena saya sering konsultasi. Apa ya, kalau kita orang medis tahu kamu nanti diabetes, siapa yang gak takut? Coba. Karena saya sering sekali ketemu pasien yang kalau sudah diabetes, gula darah memang saya belum sampai 300 ya, gula darah 300 10 tahun, komplikasi 10 tahun lagi pasti muncul, mata, otak, jantung, apa, pembuluh darah dan lain-lainnya. Siapa yang nggak takut? Pasti takut. Saya berusaha berobat dengan diet-diet yang biasa, diet-diet yang dikurangi nasi, tidak menyelesaikan masalah. Bahkan waktu saya sakit hepatitis, waktu saya baru lulus ortopedi, bayangkan ya, lulus ortopedi 1 tahun, seneng-senengnya operasi, seneng-senengnya dapat duit ya kasarannya gitu ya. Sakit 3 bulan ya Pak. Tapi saya juga merenung lagi, begitu Tuhan tuh begitu beratnya ngasih percobaan sama saya. Gitu. Tapi semua harus saya jalani dan pada akhirnya ketemu diet yang seperti ini, yang seperti. Ya, nemunya di mana itu dok? Itu ada teman saya penyakit dalam. Berarti di Surabaya ternyata komunitas begini sudah lama. Ya betul. Saya dokter Amik dok? Ya. Dokter Amik spesialis penyakit dalam atau dokter? Dokter Jojo teman saya seangkatan kok itu. Ya betul. Ternyata komunitas itu sudah ada 40 orang dokter di Surabaya. Itu hanya angkatan saya sama angkatan istri saya. Itu 2 angkatan saja bisa segitu banyaknya yang sudah mengikuti gini. Saya disuruh memulai, ayo mulai waktu puasa. Lu mari ini puasa cok. Teman saya Jojo namanya. Lu gak apa-apa justru puasa itu, gak berani saya itu suka nasi, gak bisa saya justru makan begitu. Wes pokok aturannya gak seketat ini, pokok gak usah makan protokol ya. Glukosa gitu aja, gak usah makan karbohidrat, udah.
saya jalani tidak makan glukosa, tidak makan karbohidrat, itu nasi, tepung, golongannya kentang, golongannya roti, gula, buah manis, gula apalagi tidak. Saya cek lab, memang membaik golongannya, profil lemaknya membaik. Berarti makannya sudah, makannya daging bebas. Oh, itu juga menarik bagi saya. Bayangkan gambarnya tadi lah itu. Nah itu kepiting itu ya, siapa yang enggak suka ya, kepiting, jeroan, sate kambing, gulai, boleh. Lek ngono caranya aku sanggup, saya coba. Saya tak berdiri aja ya, biar tahu bedanya ya. Yang enggak berhasil dan yang berhasil gitu, katanya gitu, katanya ya. Jadi memang kalau testimoni itu kan harus ada dua komparasi yang berbeda ya. Antara yang memang dasarnya sudah slim sama yang dasarnya memang ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau bicara tentang ketofastosis, sebenarnya ada dua orang yang membuat saya menjadi tertarik untuk menjalani ketofastosis. Yang pertama, dua-duanya sama-sama namanya Dr. Wiwi ya. Kenapa begitu? Yang pertama, Dr. Wiwi, ini apa namanya, mentor saya sejak saya datang ke Jember. Sama-sama kelas beratnya waktu datang ke Jember. Ya. Kenapa? Karena kalau saya kehabisan makanan di kos-kosan waktu itu ya, saya masih ngekos waktu itu, saya datangnya ke rumahnya Dr. Wiwi. Karena makanannya paling banyak di sana. Ya, itu. Apa aja makanannya? Ya nasi, ya makanan tuh semua ada di sana. Itu. Cuman 9 bulan setelah saya di Jember, saya mulai dikenalkan sama Dr. Wiwi untuk, ini ada diet, enak, kayaknya kamu suka ini. Kenapa kok kamu suka? Karena kamu lah biasanya lebih banyak makan ikannya daripada makan nasinya, banyak makan lauknya daripada makan nasinya. Nah, ini cocok kayaknya buat kamu. Kamu lihat-lihat dulu. Saya tidak langsung tertarik di situ. Iya, tapi memang saya bawa dulu pulang ke rumah ya. Ya, siapa tahu saya ngerti-ngerti dikit lah gitu. Nah, ternyata tidak ngerti-ngerti saya. Jadi, dokter ya. Kebetulan saya kerja di tempat yang sama dengan Dokter Hasan. Ya, terus kemudian berikutnya seringkali itu sering lupa, tidak ingetan. Gitu. Ya. Gagal fokus gitu. Gagal ya, fokus kalau orang bilang gagal ya. Gagal fokus kalau bahasa gaulnya. Iya, kalau apa namanya cowok ke cewek itu gagal move on ya katanya ya. Enggak bisa lepas ya dari yang sebelumnya gitu. Nah, perubahannya ini saya enggak promosi ya. Karena saya sebelumnya memang saya enggak cari saya diet ketofastosis ini saya cari dasar ilmiahnya apa enggak, karena nanti banyak kontra sama banyak pro-nya ya. Jadi daripada saya mencari kontra dan pro untuk diri saya, lebih baik saya cari yang nyaman buat diri saya apa. Jadi buat saya perubahannya, yang pertama saya bisa lebih fokus sama kerjaan. Saya tidak gampang ngantuan. Nah, kalau saya gampang ngantuan nanti saya disetrap sama Dr. Wiwi ya gitu. Senior, mohon maaf dok kalau dulu masih ngantuan. Sekarang sudah enggak ya dok, itu bukti nyata dok. Itu satu. Yang kedua, kalau masalah di kaki, alhamdulillah jarang sekali saya saat ini punya masalah ya. Dulu kalau konsumsi obat-obatan, kalau habis kena apa namanya katanya samurat itu, wah, kortikosteroid masuk, paracetamol masuk, NSAID masuk ya. Dulu sampai tramadol aja saya konsumsi gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah enggak mengkonsumsi itu ya. Ya. Jadi, nah, perubahan yang lebih nyata apalagi ya. Yang lebih nyata adalah ini ruangan ber-AC kan, dingin kan harusnya ya. Sampai sekarang ini saya keringetan. Jadi saya jadi tahu bahwa metabolisme saya ini seperti ini. Ya. Ya kalau keringetan aja, kalau bau kan bisa pakai deodoran ya enggak masalah gitu jadi ya. Ya, alhamdulillah istri saya juga enggak ada komplain kalau masalah ya. Apa namanya metabolisme yang lebih banyak ya. Ya. Karena metabolismenya bisa dialihkan ke kegiatan yang lain pada saat malam hari itu.
Ya, terima kasih. Sementara itu, dok, dulu saya pernah mendengar ada yang lebih heboh lagi, dokter Adi ini ada merasa pernah satu kehilangan. Tidak tahu yang hilang itu apa ya, dok ya? Ya. Dalam bagian tubuhnya itu ada yang hilang, malah bingung dia. Lho, saya dulu punya kelebihan kok malah hilang. Lah itu tolong dok diceritakannya, kelebihannya apa kok terus tiba-tiba hilang itu, nanti mungkin bisa kita tanyakan apa dokter Adi itu. Kalau 9 bulan yang lalu, ini sebenarnya bukan kelebihan yang hilang ya. Kalau 9 bulan yang lalu, saya itu sering dikomentari sama perawat saya. Kalau lagi ganti baju itu dibilang bawa ban tiger. Bannya sepeda motor tiger itu, ban besar. Nah, bannya seperti itu gitu. Nah, kalau sekarang katanya mirip bannya Scoopy katanya gitu. Jadi paling enggak kan lebih sedikit anu ya. Lebih soft dikit gitu katanya. Soft belly kalau orang bilang. Ya. Terus yang itu, Dok, yang katanya kelebihan yang benjolan itu gimana ceritanya ya, yang dulu disuruh operasi? Jadi di tangan saya ini ada benjolan ya. Dulu sempat mau ganglion di kah, atau gimana dok? Saya mau ganglion. Kalau di bahasa medisnya ganglion. Cuman dulu itu mau dioperasi, tapi kok saya takut sendiri. Kenapa? Karena saya takutnya itu dia dekat sama struktur-struktur saraf dan yang lain. Yang bukan berarti saya meremehkan dokter Hasan ya, sama dokter-dokter bedah yang lain ya. Kalau mau operasi ganglion aja kayaknya ya enggak nemen-nemen gitu ya. Cuman saya takut sendiri ya. Ya karena saya takut sendiri. Nah, waktu saya konsumsi ini sampai sekarang sudah enggak ada. Memang enggak ada. Iya, tadinya besar, ya, sebesar ya. Ini telur apa namanya? Telur puyuh. Ya ujungnya telur puyuh berarti ya. Iya. Dibagi dua gitu. Ya lumayan besar, lumayan mengganggu juga gitu. Jadi apa namanya? Kalau sekarang ya sudah menghilang, ya. Jadi sudah lebih baik buat saya. Baik, terima kasih dokter Adi. Tepuk tangan untuk dua dokter kita yang telah menyampaikan sharing pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tujukan pada dokter Hasan dan dokter Adi, sama ya. Untuk dokter Hasan sendiri sebenarnya saya tahu dulu waktu PPDS, waktu MKDU sama-sama satu angkatan. Dia duduknya di belakang tidur. Ya. Sekarang berubah ini. Tiduran berarti ya, memang itu bawaan dari dulu ya. Grup saya sering main, grupnya beliau tidur di belakang, rajin beliau, tapi tidur. Kalau Mas Adi ini dari Malang, jadi saya kurang tahu. Tapi yang jelas sekarang kami dekat dengan Mas Adi juga dalam tim Remun, sudah aktif sekarang. Untuk rekan-rekan saya berdua ini, saya mau tanyakan, sebelum melakukan diet ini ada syarat-syarat tertentu atau trik-trik tertentu enggak supaya tidak terjadi efek yoyo ini di tengah-tengah berapa bulan kemudian drop atau stres atau ini ada enggak trik-trik tertentu seperti itu? Anu ya dok, rebound fenomen gitu ya, ya enggak terus nanti karena takut enggak enak terus begitu ya. Saya khawatir, silakan dokter Hasan. Terima kasih. Kalau menurut saya bukan tip ya, tapi memang pengalaman betul ya. Jadi kalau saya sih berangkat dari banyak penyakit harus minum obat, takut komplikasi, jadi mantep nanti ya. Meskipun ngeri, saya terus terang ngeri sebetulnya. Saya dipaksa sampai 3 bulan saya tidak mau kok waktu itu. Itu pun saya dikasih mungkin siasatnya, mungkin kalau saya memberi apa, memberi tip untuk yang lain yang mau mulai. Ya prinsip ya jangan makan glukosa sama kayak tadi ya. Jangan makan karbohidrat, udah. Apapun makan aja. Karena ternyata dari teori yang disampaikan teman saya penyakit dalam itu, bukan temannya Dr. Arif juga ya, ya. Katakan ya. Nah, keras. Itu prinsipnya kalau kita tidak ada karbohidrat, lemak itu dipakai untuk energi. Nanti bisa bayangkan ya. Kalau kita tidak ada karbohidrat, lemak itu dimakan dipakai untuk energi. Jadi kalau kita masih ada karbohidrat yang dimakan, kalau kita makan lemak, lemak itu akan disimpan. Loh, beda toh. Itu harus pakai katanya fase-fase yang induksi yang ekstrim dulu kan, supaya berubah mesinnya itu berubah. Toh. Jadi triknya ya wis. Mulai pertama ya mungkin untuk latihan, untuk yang pemula sekali mungkin ya karbohidrat dikurangi sampai habis. Apa nasi dikurangi sampai habis. Dan kalau sudah kok enak, mulai aja. Kalau mulai begitu mulai ya langsung
sempurna kalau vegetatif betul-betul tidak makan karbohidrat plus teman-temannya tepung apa manis buah sudah tidak usah semua. Tapi untuk yang mau langsung mungkin susah ya, mungkin ya karbohidrat dikurang, nasi dikurangnya dulu, bahkan nasi dihilangnya dulu. Itu pengalaman istri saya begitu, dia sudah tidak makan nasi mungkin sudah setahun lebih, tapi sayur buah masih banyak. Nah, jadi tetap aja kadang-kadang dia kesulitan untuk menurunkan berat badan 3 kilo aja susah. Tapi setelah diet ini tidak usah diturunkan, turun sendiri. Ya mau turun dari mana, wong cadangannya diambil tambah. Jadi kalau saya merasakan saya makan daging, lemak dan lain-lain itu mungkin untuk energi, mungkin ya masih belum tahu pasti saya ya. Bahkan kalau kurang itu lemak yang di tubuh kita diambil. Saya merasakan paha saya semakin kecil, bukan karena ototnya mengecil tapi kulitnya yang makin tipis. Artinya apa? Semua lemaknya kayaknya diambil. Nanti menurut saya triknya itu Dr. Arief, berarti yang penting karbo dulu, kalau sudah siap turun sampai nol mulailah. Dan memang seperti pengalaman saya, waktu seminggu dua minggu yuk, saya harus effortnya luar biasa. Sekarang tidak, saya tiap misalnya harus siang baru mulai makan jam 10-11 itu cukup apa paha ayam dua itu sudah cukup saya sekarang gitu loh. Dan nanti tidak makan lagi sampai sore tidak apa-apa gitu loh. Kalau dulu masa bisa, tak bisa. Ya. Jadi sekarang ini masih yang dipertanyakan tadi, Dokter Hasan ini pokok nggak makan karbo dan dia belum tahu protokol-protokol itu ya dok ya. Nah nanti kita akan kupas tuntas bagaimana sih menjalankan KFLS dengan protokol yang sebenarnya supaya semuanya itu bisa sempurna. Itu akan terjawab pada sesi berikutnya. Dan untuk sekarang mungkin Dokter Adi bisa sharing dulu. Kita dengarkan dulu ya Mas Tio ya, sharing-sharing ini kan pengalaman-pengalaman setiap individu berbeda. Monggo kan persilakan. Iya. Saya duduk di antara dua orang yang menurut saya cukup mengintimidasi saya ya. Diintimidasi ya? Iya. Dengan bodinya atau dengan apanya? Dengan bodinya, padahal saya tampilnya sudah dari malam itu sudah persiapan. Kira-kira baju apa yang bisa bikin saya itu terlihat lebih kurus ya gitu. Ya. Sampai tanya ke mbaknya ya? Sampai tanya ke mbaknya. Jadi aku pakai dress code-nya apa mbak? Bilang gitu. Nanti aja pakai nanti aja pakai baju yang slim fit gitu. Wah, kalau slim fit, wah ini bahaya ya. Yang bahaya yang tadinya ban Scoopy itu bisa kelihatan seperti ban Tiger lagi gitu ya. Jadi kalau dari saya kan baru 9 bulan ya menjalani ini, jadi mungkin perlu 2 bulan lagi untuk bisa badannya seperti Dr. Hasan gitu ya, atau mungkin perlu bertahun-tahun seperti Pak Tio. Cuman masalah yo-yo itu sebenarnya terjadi bukan pada fase induksi kalau menurut saya, karena fase induksi itu orang tuh masih punya semangat yang tinggi untuk mengejar ya turunnya berat badan ataupun mengejar metabolisme karbohidrat yang dirubah menjadi lemak murni tadi. Karena fase induksi sebenarnya tidak ada masalah buat saya kalau pada awalnya, yang jadi masalah itu fase konsolidasi. Nah, tengah-tengah maintenance itu ya. Saya enggak suka alpukat ya. Ya, cuman ada gantinya. Nah, cuman gantinya enggak boleh banyak-banyak itu. Nah, itu yang agak susah. Terus saya itu enggak suka minum sebenarnya. Ya. Cuman saya takut sendiri sejak saya ketofastosis ini kencingnya banyak. Nah, pada waktu awal akhirnya saya jadi banyak minum. Nah, itu sedikit merubah pola makan saya dan pola kebiasaan saya. Yang lebih membuat saya lebih tertarik adalah saya ini orangnya suka ngemil ya. Mungkin yang bikin saya jadi ban Tiger itu karena saya ngemil terus gitu ya. Ya, ya dengan ketofastosis ini yang saya ngemil saya berubah. Yang tadinya itu kerupuk-kerupuk, ciki gitu ya. Ya kalah anak saya kalau sama saya makan ciki ya. Lebih banyak saya daripada anak saya. Nah itu. Jadi kalau menurut saya ya lebih baik kita sesuaikan mana yang nyaman buat kita. Pilihannya ada di tangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sudah puas Dr. Arief. Mudah-mudahan nanti menggugah langkah awal untuk menuju ketofastosis lifestyle ya. Baik, banyak
ada di pikiran dan benak kita dari semua statement yang ada pada Dr. Adi maupun Dr. Hasan, yang bahkan beliau sudah menjalani tapi ternyata juga belum banyak tahu tentang protokol yang sebenarnya yang harus dilakukan seperti apa. Kemudian juga tadi ada masih tersimpan bolehnya panduannya itu yang benar seperti apa. Ada semangat, ada jendela puasa, jendela makan, akan diskan pastinya turis maupun kita akan mengetahui nutrition fact-nya dari masing-masing makanan sehingga kita akan lebih bijak dalam memilih makan. Dan tadi mungkin sempat disinggung pokok enggak boleh makan karbo, enggak boleh makan gula, kayak apa sih yang enggak makan karbo, apa benar orang KFLS itu enggak makan karbo, dan apa benar yang dibutuhkan itu mutlak glukosa, kenapa sih kok harus makan glukosa, nanti akan dikupas tuntas dari sisi biologi selulernya oleh Mas Tio. Dan untuk saat ini kita cukup, atau mungkin masih ada yang bertanya, baik satu Dokter Lili Lailia. Nama saya Lili Lailia, mungkin ada beberapa yang belum kenal. Sebenarnya ini saya sudah melihat keberhasilan dari teman saya yang ada di Dinas Kesehatan, Bu Wijayaningsih. Loh, kok sekurung? Akhirnya hari ini saya pengen mempelajari bagaimana sih ketofastosis itu. Cuman saya pengen tahu dari Dr. Hasan sama Dr. Adi yang sudah mendahului mencoba ini, kalau dari sisi bagaimana metabolisme dari ini, kita akan mengikuti penjelasan selanjutnya. Cuman yang saya pikirkan itu, bisakah nanti saya menjalani ini kalau kita kegiatannya banyak, dan kalau mungkin tadi Dr. Adi di mana, di Oka itu kayak Pasar Tanjung, tapi kan beda. Kalau yang teman-teman kita dan kami, saya yang suka gowes itu gimana, kuat enggak untuk tidak makan karbo, bisa melakukan aktivitas? Karena kalau saya lihat ini kan juga bertentangan dengan program pemerintah yang germas, yang 13 gizi seimbang gitu ya. Dan aktivitas fisik itu juga perlu untuk kegiatan makanan yang seimbang. Makanya yang sudah dilakukan, mungkin Dr. Hasan juga goeser gitu ya, bagaimana dengan kegiatan aktivitas kita yang memerlukan memang kalau biasanya setelah goes itu kan makan gitu, makanya nggak mungkin nggak ada nasinya gitu. Gimana selama ini ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau menurut saya justru itu yang kita cari nanti. Buktinya ini bukti, kemarin saya dari Malang nyetir sendiri pulang jam 4 sampai rumah. Jam 7 saya sudah diajak operasi sama Dr. Wiwi, multitrauma 2 pasien sampai jam 12:30 tadi malam. Itu ada Bu Wiwi saksinya tadi malam ini. Enggak apa-apa. Kata siapa operasi? Operasi itu mungkin lebih berat daripada tukang becak mungkin menurut saya loh ya. Karena pikiran sama skill sama kemampuan sama terus itu harus betul-betul optimal itu. Jadi tadi malam saya betul-betul mengerjakan 2 pasien, ada 2 pasien dengan 5 patah tulang, bayangkan ya. Jadi luar biasa. Dokter Wiwi aja dengan tenangnya nungguin dengan sabarnya. Saya sendiri sudah capek tapi wah ini meskipun capek tetap harus dikerjakan. Jadi menurut saya tidak ada masalah kalau cuma untuk tenaga. Saya kebetulan bukan tidak suka goeser. Karena saya mulai SD sampai SMA sudah naik sepeda engkol, itu bosan saya. Ya, maaf ya, tapi saya bosan aja itu. Tapi driver sama aja, cepat tanyakan yang biasanya nyetir sini Surabaya. Capek, bahkan ngantuk. Saya kerjakan. Nanti sebentar lagi jam 11 saya pamit langsung Bu ke Surabaya lagi saya itu ya. Nyetir sendiri itu, sama. Nanti artinya enggak apa-apa. Jadi justru harus di apa? Justru hasilnya dari diet ini kita hemat energi atau hemat bahan bakar dengan makan 2 paha ayam ditambah plus 1 telur asin atau 2 telur asin sudah bisa untuk energi yang berlipat-lipat itu ya. Untuk pertanyaan kedua, mungkin ini justru bidang saya ini Pak. Jadi kalau ada saraf kecepit saya tidak bisa ngomong bahwa diet ini bisa ngobat itu, tidak. Tapi patologi terjadinya HNP atau saraf kecepit itu paling umum ya orang obesitas, yang kedua orang yang kerja berat, yang ketiga olahragawan hebat. Jadi mungkin tidak secara langsung, jadi justru saya kalau ke pasien saya motivasi untuk diet seperti ini yang tidak ekstrim tentunya ya, paling pertama ya harus turunkan berat badan.
Karena kan itu sudah terjadi penjepitan. Nanti ya kalau misalnya dengan turun terapi awalnya konservatif itu dengan obat-obatan, obat-obatan tidak mengobati, dia hanya ngirangi keluhan saja. Tapi sebenarnya yang mengobati dia turunkan berat badan, karena dengan beban itu kejepitnya jadi tidak jadi kejepit gitu ya. Nanti harapan saya terus lanjutkan. Kalau nanti itu keluhannya semakin berat ya mau tidak mau intervensi harus dibebaskan kejepitan itu karena sudah terlanjur. Justru untuk yang lain yang belum ya hindari obesitas, hindari kerja berat, angkat-angkat, hindari olahraga berat. Karena kalau usia-usia sudah 40-50, orang-orang yang latar belakangnya obesitas, kerjanya berat, angkat-angkat berat, olahragawan hebat, itu luar biasa keluhannya kalau sudah 50-60 tahun. Termasuk nyeri lutut, nyeri panggul, nyeri boyok, dan saraf kejepit itu banyak sekali. Jadi saran saya malah harus sampai berat badan 65 mungkin sembuh, Pak. Ya, ya, kira-kira begitu. Ya, ya. Kayaknya pertemuan hari ini jadi media promosi juga buat Dr. Hasan ya. Dapat tambahan kira-kira satu pasien lagi katanya gitu. Ya, ya, alhamdulillah buat teman saya. Ya, ini sebenarnya intinya yang tadi saya coba sampaikan adalah rasa nyaman. Nyaman dengan apa yang kita jalani dulu. Yang pertama, yang kedua bahwa pikiran tidak bisa itu hanya ada di otak kita. Itu. Kalau untuk kegiatan ya kebetulan sebelum kesini saya ada operasi dulu tadi. Ya, jadi saya tadi sudah di WA sama Dr. Hasan, Neng Didi wis mulai gitu. Ya. Kalau saya sekarang kasih jawaban yang ilmiah ya nanti ada dua orang yang nanti ngacung ya. Ya. Saya mau tanya jawaban ilmiahnya apa. Jadi saya enggak ngasih jawaban ilmiah. Cuman kalau untuk kegiatan yang berlebih kira-kira bisa atau enggak ya. Selama ini saya bisa. Kenapa? Ya karena di tas saya itu ada macam-macam. Ya ada kacang mente, ada apa namanya keju. Ya kadang kalau pas lagi pingin-pingin banget gitu ya, ya ada telur asin juga di tas saya itu. Meskipun saya operasi ya. Ya seperti yang diomongkan Dr. Hasan tadi, kayaknya operasi itu kegiatan lebih banyak butuh apa namanya pemikiran daripada kerjanya kalau saya, karena saya anestesi. Kalau Dr. Hasan ngengkol dia. Ya namanya ortopedi itu tukang katanya ya gitu. Maaf ya dok ya. Jadi kan jarang-jarang saya diintimidasi, sekarang saya intimidasi kembali ya gitu. Ya itu. Jadi karena saya butuh nutrisi untuk otak saya, ya artinya saya harus mencukupi dengan apa? Ya saya ngemil tadi. Kalau ada makanan di OKA itu, ya kadang-kadang ada yang protes. Iki kok iwain TKB? Segone si ono. Mohon maaf, yang jadi ya. Tertuduh ya. Kayaknya saya yang makan ikannya. Berarti ketahuan sekarang kalau ikannya di OKA habis ada sudah. Ya, jadi kalau ada kotaan 7 itu mungkin sisa ikannya cuma 3 atau 4 gitu ya. Yang 3 sudah habis duluan gitu. Cuman kalau ditanya ya saya langsung, saya ngejain pasien dulu ya gitu ya. Itu. Jadi kita buat pola yang kira-kira buat kita nyaman, itu satu. Kalau untuk efek samping ya untuk bapak calon pasiennya Dr. Hasan ini, jadi jadi kalau buat saya efek sampingnya seperti yang Dr. Hasan tunjukkan tadi, tapi itu juga jadi pelajaran buat saya supaya saya bisa meredam emosi saya gitu. Tapi kalau yang lain ya itu tadi ya, saya lebih cepat untuk berkeringat ya. Ya jadi pilihan saya ya kalau enggak banyak mandi ya banyak pakai deodoran gitu aja ya. Jadi kan hasilnya juga sama kira-kira ya, sama wanginya gitu ya. Ya terima kasih. Mudah-mudahan, terima kasih Dr. Hasan, karena kita telah banyak sharing pengalaman yang telah diberikan selama pengalaman ini, dan ini hanya sekedar kenang-kenangan buat kita bahwa kita telah bersama dan telah berbagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Tio. Mas Tio, ini hanya sekedar, kami persilakan Mas Tio ya. Sebentar. Ya.
Ini Mas Tio biar tahu kalau di sini ini ada obleng Mas Tio namanya. Kalau di Jawa biasanya belangkon saja, kalau ini perpaduan. Baik, terima kasih. Foto bersama dulu, kami persilahkan bertiga. Nah, di tengah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita langsung sesi pembicara, yaitu Mas Agus Nur Parstio. Dan kita punya simbol jari manis di sini adalah simbol KF, ketofastosis lifestyle. Oke, ini ketofastosis. Aku bakal mulai dari paling basic banget sesuai dengan permintaan Mbak Wiwik, karena ternyata banyak yang belum jalanin KF ya. Jadi pengen tahu dasarnya mengenai ketofastosis ini apa dan justifikasinya itu bagaimana. Oke, sebenarnya ketofastosis itu ialah usaha untuk men-unlocking. Unlocking itu membuka kunci dari the human's primal metabolism for survival. Ini kata kuncinya dari apa itu ketofastosis. Jadi primal metabolism atau metabolisme primitif manusia sebenarnya untuk bertahan hidup. Nah, ini yang tanda tanya, kenapa bertahan hidup? Ternyata tidak ada itu namanya keto. Keto itu tidak ada. Keto itu mewakili kata dari ketosis. Ketosis itu ialah kondisi di mana liver menghasilkan keton untuk otak. Udah. Jadi fungsi ketosis itu ialah kondisi di mana liver menghasilkan keton untuk otak. Selesai. Dah. Itu ketosis. Itu kondisi ketosis. Jadi sebenarnya enggak ada diet keto. Nah, yang membuat ketosis ini make sense kalau kita lihat sebagai metabolisme bertahan hidup. Kenapa harus bertahan hidup? Nanti kita temukan jawabannya. Ini aku dulu 114 kilo, prediabetes, HbA1c itu sekitar 7,an. Masih pre ya, masih belum benar-benar full blown diabetes. Almarhum ayah saya sendiri juga diabetes, sudah komplikasi. Nah, kebetulan ya waktu aku dengan kondisi seperti ini, aku juga masih dablek. Maksudnya makan Indomie 2 pakai nasi, telur, kornet. Makannya sih aku super. Maksudnya worst case skenario-nya dari seorang karbo eater ya aku. Gak bisa kalau gak makan nasi uduk. Harus pagi-pagi tuh harus makan nasi uduk dulu baru mau gerak. Pokoknya dulu parah deh. Aku dari kuliah itu beratku antara 80-90. Pas habis merit naik langsung. Punya anak sampai 114 kilo. 100, 110, 114 itu gede. Kebetulan karena anakku dulu, aku terlahir dengan anak yang berkebutuhan khusus, di mana waktu 6 bulan di dalam kandungan USG 4 dimensi sudah menunjukkan dia, pertama sih dokternya belum mengerti kan, dia kok ini kok kosong ya. Jadi rongga di sininya tuh kosong kirinya. Dia udah curiga, ini kayak ada something nih. Dan betul pas lahir umur 6 bulan dia kejang, dicek lagi dia ada ventriculomegali. Ada ventriculomegali. Ventriculomegali ini dengan ininya choroid plexus cyst sehingga menyebabkan intermittent hidrosefalus sehingga dia ada kejang, dia kayak tekanannya suka muncul gitu. Terus dia opsi pertamanya dulu ialah pipisan. Tapi itu aku tolak karena aku pengen benar-benar itu kan hanya ngakalin kan sebentar tapi enggak nyelesain problem solvingnya. Jadi dulu aku tuh belajar awalnya aku bisa ketemu mengenai ketofastosis ini awalnya gara-gara masalah di anakku yang ventriculomegali ini. Hal seperti ini, tapi kok bisa ya sampai ketemu ketofastosis? Karena dulu problem utamanya dari ventriculomegali ini ialah mielinnya tipis. Jadi aku berusaha mencari apa untuk bisa menambah jumlah mielin, memicu remielinasi setelah di kelahiran itu caranya gimana. Terus akhirnya dulu aku beli bovine mielin, jadi kayak suplemen mielin tapi mielinnya sapi diekstrak dalam bentuk kapsul gitu. Di Australia itu namanya bovine mielin. Aku kasihin anakku, tapi gak pengaruh karena dulu aku masih bodohnya itu, aku mikir kurang mielin aku kasih mielin sapi. Bovine mielin kan mielin sapi, harapanku nempel di otak anakku. Ternyata gak sesimpel itu. Sama, aduh kita makan lemak, nanti makan gaji, lemak sapi, kan nempel di pipi kita lagi, di perut kita lagi. Kan kita simpelnya mikirnya seperti itu kan. Makan lemak, tubuh kita tambah gemuk, lemaknya nempel semua. Gak sesimpel itu ternyata. Ternyata, otak sapi dengan otak kita tidak jauh beda.
Kenapa kita takut makan otak sapi? Takut makan otak kan sebelumnya? Otak sapi di Padang gitu. Kenapa takut? Alasannya apa? Lemak dan kolesterol. Nah kalau otak kita apa? Sama kan? Lemak dan kolesterol. Otak sapi dan otak kita sama. Itu komposisi tertingginya ialah lipid, kolesterol, sterol. Tapi kok konyolnya satu hal? Konyolnya satu hal dari manusia. Dengan komposisi lemak sebanyak itu di otak, dan organ yang paling berlemak itu ialah otak. Tapi kok lucunya otak tidak bisa pakai lemak yang ada di darah? Konyol gak? Jadi kalau di darah itu ada kolesterol, ada trigliserid, gak ada yang bisa nyebrang ke otak. Karena dibatasi oleh namanya blood brain barrier. Itu dia. Ternyata walaupun otak itu melakukan lipogenesis juga, memproduksi lipidnya sendiri, tapi ternyata tidak uptake lemak di darah. Itu rahasianya. Dia memakai bahan lain. Nah dari situ aku mulai belajar mencari tahu apa sih bahan baku lemak, sorry, bahan baku lipogenesis dan sterolgenesis di sel otak itu apa ya. Karena bahan baku mielin itu ternyata ialah kolesterol. Kolesterol digunakan sebagai bahan baku mielin. Dari mana datangnya kolesterol ini? Sedangkan kolesterol di makanan maupun di darah tidak bisa menyeberang ke sel otak. Dari situ ketemu namanya keton. Ternyata non-oxidative fate, takdir non-oksidatif dari apa yang disebut keton tadi ialah untuk menghasilkan asetil COA di sitoplasma yang bisa digunakan untuk sterolgenesis, membuat kolesterol di jalur mevalonat. Ternyata keton itu sejak bayi lahir, kenapa bayi lahir itu badannya gemuk, gak ada yang six pack, semuanya pasti baby fatnya banyak. Ternyata spesies manusia adalah saat lahir ialah spesies yang paling gemuk dibanding spesies lain, dibanding primata sekalipun. Buat apa lemak sebanyak itu dibawa bayi manusia lahir ke muka bumi? Keluar dari rahim, dari pola makan apapun ibunya, bayi lahir selalu body fatnya lebih tinggi. Apa fungsi baby fat sebanyak itu? Dan lucu lagi kalau kita perhatikan, dibanding spesies lain di muka bumi, spesies manusia paling lama mandiri. Sapi gak lama bisa diri jalan, burung gak lama bisa diri terbang. Manusia 9 bulan baru mulai jalan. Tidur terus dari lahir. Perbandingan dengan spesies lain, dengan primata sekalipun lebih cepat, mereka langsung gelantungan, apa jalan. Tikus pun lebih cepat, kita kok lama banget. Apa yang membedakan manusia dengan spesies lain? Kenapa kita lama, sejak lahir kita lama untuk bisa mandiri, kita selalu dalam lindungan ibu kita terus. Ada yang bisa tahu kenapa kita lama? Exactly. Otaknya besar. Jadi tujuan manusia lahir ke muka bumi, di awal kalau dia mau survive, dia harus cepat mengembangkan otaknya. Itu manusia. Kalau spesies lain, begitu dia lahir ke muka bumi, dia harus cepat mandiri ototnya, bisa menghindari predator, harus bisa terbang. Kalau dia gak mandiri-mandiri, dia bisa diterkam oleh predator lain, itu hewan lain. Tapi manusia enggak. Manusia itu lama tidur terus. Kenapa? Karena proses di otak ini sejak dia lahir, itulah yang membedakan kita dengan spesies lain. Karena otak kita besar, consciousness kita lebih tinggi. Tapi apesnya jadi manusia dengan jumlah neuron yang lebih banyak dibanding otak spesies lain, apa? Kebutuhan energi kita juga lebih tinggi. Basal metabolic rate kita lebih tinggi dibanding spesies lain. Bahkan contohnya yang terdekat sekalipun seperti primata, yang terdekat kayak gorila. Otak gorila itu hanya memakai 6-8% dari basal metabolic rate-nya dia sehari. Cuma 6-8%. Manusia dewasa 20-25%. Terserah mau duduk, mau tiduran, mau apa, 20-25%. Gak boleh copot energinya. Itu manusia dewasa. Anak-anak baru lahir, neonatal, 60-70%, walaupun dia tidur terus, itu basal metabolitnya hanya untuk otak. Bayangin betapa besar kebutuhan otak manusia.
kita dikasih consciousness, kita dikasih akal pikiran yang lebih tinggi dibanding spesies lain, tapi ternyata kita punya hutang terhadap kebutuhan energi yang lebih besar dibanding spesies lain. Secara logikanya berarti manusia itu diciptakan untuk selalu makan dong. Betul gak? Kan butuh energi paling besar dibanding spesies lain. Kita harusnya lebih makan, lebih banyak dibanding primata. Simpanse kerjanya makan terus, sapi kerjanya ngerumput terus, kok kita gak kayak mereka? Padahal basal metabolic rate kita paling besar, apalagi otak gak bercepat energinya. Dari situlah aku menemukan definisi ruang dan waktu dari nutrisi. Selama ini kalau kita lihat nutrisi, karbohidrat, protein, dan lemak. Ini tiga struktur, tiga dimensi. Struktur tiga dimensi kita lihat dari molekuler, karbonnya, aminnya, itu tiga dimensi. Yang kita lupa ialah dimensi keempatnya, ruang dan waktu. Contoh ruang dan waktu. Ini makanan. Aku di sini. Itu tiga dimensi gak? Tapi untuk manusia mendapatkan nutrisi, ternyata ada ruang. Ini ruang, jarak. Ruang. Untuk memasukkan nutrisi ke tubuh, makronutrisi apapun itu, sekitar 5 detik, waktu. Belum proses ke dalam tubuhnya. Betul gak? Ternyata nutrisi, ada kofaktornya ialah ruang dan waktu. Sekarang kalau kita pikir-pikir lagi, ruang dan waktu di masa lalu dengan masa sekarang, mana yang lebih cepat? Sekarang. Fundamentalnya, problemnya di ruang dan waktu terhadap nutrisi. Sedangkan di masa lalu, manusia dengan kebutuhan energi yang sama di otaknya seperti ya, otak manusia sekarang dengan 2,5 juta tahun yang lalu, kebutuhan energinya sama, tapi beda ruang dan waktu. Sekarang dengan kebutuhan energi kita tinggi di otak, kita sekarang mudah makan. Dianterin malah. Tinggal pesan aja, telepon aja, dianterin datang. Tapi dulu, manusia ditaruh di muka bumi. Muka bumi itu bukan surga. Makanan tidak ada di mana-mana. Ruang dan waktunya itu oportunistik, tidak menentu. Tapi kebutuhan otak tinggi. Nanti akhirnya baru make sense kenapa itu disebut the primal human metabolism for survival, bertahan hidup. Masalahnya kita sekarang menikmati hidup, bukan bertahan hidup. Jadi kita menganggap metabolisme seperti ini ialah metabolisme yang aneh, gak masuk akal, ya, ekstrim. Tapi kalau kita mau mundur sedikit ke belakang, yang gak mundur jauh banget sih, ke paleolitik lah, baru make sense ruang dan waktu itu seperti apa. Kenapa itu bukan ekstrim, dan itu fundamentalnya metabolisme manusia. Itu sebabnya kenapa bayi baru lahir, manusia baru lahir pertama kali ke muka bumi, settingan program awal metabolismenya apa? Ketosis. Itu fungsi lemak di badannya sebanyak itu. Makanya bayi walaupun ibunya belum bisa keluar air susunya, walaupun kemampuan suckling si bayinya masih rendah, survive gak 2-3 hari? Survive gak? Karena apa? Itulah fungsinya, dia diberi lemak banyak dalam tubuhnya. Otaknya tidak bisa pakai lemak. Otaknya tidak bisa pakai lemak. Kan aku bilang, anakku sendiri dikasih bovenmielin gak pengaruh. Lemaknya gak bisa nyebrang. Memang kebutuhan energi di otaknya besar. Memang kebutuhan untuk neurogenesis, lipogenesis, sterogenesis besar. Tapi ternyata bahan bakunya bukan dengan lemak itu sendiri, tapi dengan lemak di badan kita. Caranya gimana? Lemak di badan bayi itu harus mengalami perubahan menjadi bentuk yang lebih soluble. Karena lemak tidak soluble ya. Mudahnya gini, gelas, darah kita air kan? Gelas, air, kasih minyak, aduk, nyampur gak? Enggak, itu sebabnya lemak kemana-mana di seluruh tubuh kita menggunakan gojek yang disebut lipoprotein, kemana-mana. Bahkan untuk keluar dari sel lemak, keluar dari pipi kita, perut kita, dia butuh albumin. Tidak seperti glukosa,
yang hidrofilik, soluble, bisa kemana-mana. Lemak terlalu kompleks, lemak itu hidrofobik, takut dengan water. Jadi dia harus dibawa, harus dikemas dalam protein yang sifatnya hidrofilik. Protein itu sifatnya lapisan luarnya kalau lipoprotein hidrofilik, dalamnya hidrofobik, lemaknya di dalam bersama kolesterol, trigliserid. Itulah cara transportasi kemana-mana. Dan untuk masuk ke dalam sel lain butuh proses lagi, tidak bisa langsung passive diffusion. Dia harus pakai lipoprotein lipas, dihidrolisis dulu, dibongkar dulu trigliseridnya, keluarin kargonya, gliserolnya balikin ke liver, free fatty acidnya baru masuk ke dalam sel. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Saya panggil aja Mbak Tri gitu ya, dari Malang. Dipercaya Mas Tio untuk membantu seputar ketofastosis ya. Pengalaman saya sendiri gabung di ketofastosis ini sudah 2 tahun lebih 2 bulan. Jadi awal Maret 2016 saya join di ketofastosis. Awalnya untuk anak saya yang mengidap epilepsi ya, jadi ada kejang. Saya browsing akhirnya ketemu dengan ketofastosis ini. Dan alhamdulillah kemajuannya juga luar biasa. Saya bisa berdiri di sini insya Allah karena anak saya sudah bisa mandiri. Ya, jadi dulu anak saya kejang, itu mengalami penurunan kondisi dan kognitif ya. Jadi cara berpikir dia, ingatan dia, tingkah laku dia mengalami penurunan. Dan setelah ikut ketofastosis, alhamdulillah sudah mulai up ya, kemandirian dia, cara berpikir dia, ingatan dia sudah mulai membaik. Tapi masih terus mengalami perbaikan ya, jadi belum yang sembuh total gitu. Untuk panduan di ketofastosis itu, di ketofastosis ada 3 fase. Yang pertama itu fase induksi, yang tadi disampaikan oleh Mas Tio bahwa jam berbukanya itu panjang ya, karena kita masih adaptasi dari metabolisme karbo masuk ke metabolisme lemak ya. Jadi kenapa dibuat panjang ya, kenapa dibuat panjang, karena itu tadi yaitu melakukan memicu adaptasi agar glikogen di liver nanti kosong dan keton mulai muncul ya. Awal-awal mungkin akan sakau, akan craving, akan keingat semua mantan terindah ya, tepung risoles ya, lemper, mungkin keingat semuanya. Makanya di situ dipanjangkan jam puasanya, jam berbukanya ya. Jadi jam puasa cukup 16 jam saja. Jadi mulai jam 8 malam kita berhenti makan, sampai besoknya jam 12 baru bisa refill. Gimana kalau kesakau? Gimana kalau kepingin karbohidrat lagi? Ya triknya perbanyak makan hewani ya. Jadi makan hewani yang kenyang, makan telur yang kenyang, makan ikan yang kenyang, makan hewani yang kenyang, insya Allah akan meredam itu rasa sakau, craving, karena sudah kenyang. Jadi trik saya dulu seperti itu, anak saya juga gitu ya. Jadi anak saya dulu juga saya ikutkan puasa, jadi awalnya juga puasa 16 jam. Ya, puasa 16 jam, jam 12 baru makan. Itu, dan alhamdulillah kita posisinya di Indonesia ini ada banyak kelapa ya, yang bisa menghasilkan VCO. Nah, VCO ini dengan adanya kandungan MCT-nya, medium chain triglycerid atau minyaknya yang rantainya sedang, itu cepat diserap liver untuk menjadi keton. Jadi yang mungkin awalnya lemes gitu ya, lemes memulai KF, minum VCO-nya. Berapa banyak? Bebas. Mau 1 sendok, 2 sendok boleh. Lemes lagi, lapar lagi, minum VCO-nya. Jadi selama jam puasa kita boleh minum VCO, teh, kopi, air putih ya. Yang penting tanpa gula ya, tapi diabetesol masih dibolehkan ya. Jadi
untuk menunda lapar, untuk mengatasi lapar di masa awal-awal itu kita menggunakan VCO. VCO 1 sendok, 2 sendok, dibuat gerak, kok masih lapar, minum lagi VCO-nya. Sampai nanti ketemu jam 12 baru refill. Ini untuk kita-kita. Kalau yang untuk ibu hamil, untuk anak-anak, untuk ibu menyusui, puasanya bisa di skip. Jadi puasanya bisa di dulu, dihilangkan dulu, karena ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak masih membutuhkan kalori yang banyak ya. Jadi boleh makan, makan kapan saja boleh. Yang penting adalah no karbo. Di induksi ini dibatasi karbohidrat itu hanya 10 gram. Ya, jadi 10 gram karbohidrat. Dari mana? Dari bumbu masak. Ya. Jadi bumbu masak, rempah itu juga mengandung karbo. Ya. Setiap yang tumbuh dari tanah mengandung karbo. Karena ada proses fotosintesis ya, di sana menghasilkan akan glukosa. Jadi rempah-rempah itu mengandung karbo. Plus karbo dari serat, cincau, agar-agar, seperti itu juga ada karbonya. Jadi kalau di total 10 gram itu hanya dari itu saja. Ya. Jadi bukan nasi 10 gram gitu, bukan ya. Induksi boleh nasi 10 gram? Enggak, tetap enggak. Jadi 10 gram itu dari bumbu masak sama karbonya serat di situ. Kadang kalau kita lihat di kemasan keju, nanti dijelaskan oleh Pak Budi ya, di nutrisi datanya, di kemasan keju Kraft misalnya, di situ ada karbo 2 gram. Nah itu juga harus dihitung di situ. Karbo 2 gram ditambah bumbu rempah, ditambah agar-agar, cukup sudah itu 10 gram. Ya, jadi gitu. Itu untuk fase induksi, ya, 10 gram karbo. Dan gula darah yang ditargetkan adalah stabil di bawah 80 ya. Jadi gula darah dicek per 3 hari jam 9 sampai jam 10. Karena di situ saat kortisol tinggi ya. Itu dicek per 3 hari. Kalau gula darahnya sudah stabil di bawah 80 minimal 7 hari, bisa nanti naik fase berikutnya, yaitu fase konsolidasi. Stabil ya, asalkan stabil. Jangan sekarang dicek, oh Mbak Tri ini sudah 60, aku boleh makan sayur ya. Biasanya kan gitu ya member-member itu. Ditunggu dulu sampai stabil minimal 7 hari. Setelah itu baru naik fase. Jadi 3 hari dicek, 3 hari dicek lagi. Kalau belum, ya tetap masih di induksi. Dan nanti misalnya kalau naik di fase konsolidasi dan gula darah ternyata kok naik lagi setelah konsumsinya sayur, kembali lagi ke fase awal, fase induksi. Ya. Nah, untuk fase berikutnya itu konsolidasi adalah puasanya juga diperhatikan, dinaikkan karena karbo sayur sudah mulai masuk. Ya. Sayur yang disarankan sayur yang berbunga, berdaun, berbatang ya. Seperti bayam, sawi kayak gitu, kangkung kayak gitu bisa. Tapi syaratnya puasanya, jam puasanya adalah minimal 18 jam. Itu. Dan di saat puasa ya, untuk Bapak Ibu semua jangan lupa kita tetap beraktivitas ya, beraktivitas. Puasa itu kalau diem gitu ya, kebanyakan duduk akan lapar, akan lemes gitu. Jadi kalau jam puasa diusahakan disempatkan untuk aktivitas, olahraga ya. Dan fungsinya juga untuk membakar lemak ya, membakar lemak-lemak yang di paha, di perut, di pipi, di lengan, itu juga di jam puasa itu tadi. Itu tadi di fase konsolidasi. Selanjutnya di fase maintenance. Fase maintenance ini
diperbolehkan sayur dan buah, ya. Dan syaratnya lagi puasanya sudah dipanjangkan minimal 20 jam. Ya. Jadi minimal 20 jam. Ya, di sini juga sudah ada ya panduannya. Minimal 20 jam puasa. Sudah masuk karbo buah sama karbo sayur, ya. Kalau misalnya puasa induksi, masih fase induksi, puasanya 20 jam boleh enggak? Boleh banget gitu, ya. Selamat siang teman-teman di Jember. Saya baru pertama kali di sini. Cukup senang dan saya mesti angkat topi untuk teman-teman tenaga kesehatan yang sudah mulai membuka diri, ya. Jadi kita bukan mau merasa lebih tahu atau lebih pinter, tapi tujuan kita sama, karena kita pengen orang itu bisa sembuh secara holistik, ya, tidak tergantung dengan produk tertentu, tidak tergantung dengan obat tertentu, tapi bisa mengefisienkan, kalau bahasa Mas Agus kan gitu ya, Mas Tio tadi, mengefisienkan metabolisme di dalam tubuhnya. Nah, jadi tagline kita itu fasting healernya, puasa penyembuhnya. Ya, banyak orang menyangka KFLS itu hanya dilihat dari menu. Tapi ini manusiawi. Kenapa saya bilang manusiawi? Karena mindset kita dari awal itu kalau ada apa-apa, kalau ada suatu perubahan, pasti yang ditanya apa? Kamu makan apa? Konsumsi apa? Minum apa? Jadi di KF itu bukan menunya yang merubah, tapi secara jujur memang yang membuat KF itu menarik adalah estetikanya, ya. Kalau tadi ada juga saya dengar ada yang takut, Mas itu kalau misalnya turun terus berat badan gimana, makin kurus dong, ya kan? Bagaimana saya yang tidak kurus, yang tidak gemuk, udah ideal. Ya, saya juga bilang, saya juga makin takut kalau begitu, karena biasanya orang yang sudah ideal, ya kan, cek deh aktivitasnya sedentary. Sedentary itu cuma duduk di belakang meja. Di KF tidak akan bisa ditutupi lagi yang namanya berat badan sesungguhnya, massa otot sesungguhnya itu akan terbuka. Nah, ngomong berat badan, saya sedikit sharing saya dulu. Saya sudah KF 2 tahun 3 bulan. Ya. Jadi saya memulai dari 2016 awal. Ya, 2016 awal. Ini saya dulu, 97 kilo, ini di bulan ketiga atau keempat, bulan ketiga atau bulan keempat KF. Saya dari 97 drop ke 70-72. Kalau dilihat penampakannya, ini masa-masa saya dibully habis. Terlalu ini, kamu habis sakit ya? Habis masuk rumah sakit ya, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu sekarang lihat saya sekarang, saya makannya masih sama, puasa makin efisien, dan saya tidak konsumsi produk apapun, suplemen apapun, bahkan produk kosmetik apapun. Bisa dilihat kan perbedaannya? Bulan ketiga, tanggaplah ini bulan keenam. Dengan saya sekarang sudah 2 tahun 3 bulan. Tadi di belakang ada yang nanya juga, Mas Budi tahu enggak itu Mas Tio pakai produk pelembab apa sih? Kok kinclong begitu? Enggak, sama sekali tidak.
Inilah bentuk efisiensi dari metabolisme tubuh yang tahu apa yang terbaik, nutrisi yang terbaik untuk tubuhnya. Bahkan saya juga hampir dicurigai, ya kan? Karena ternyata saya juga, istri saya juga ikut KF, sudah setahun setengah, ya kan? Itu dulu, sekarang begini. Dan yang mengenali istri saya sekarang, teman-teman SMA-nya. Yang bilang, loh, nama istri saya Hesti. Hesti, kamu kok tetap sama, gak berubah? Justru teman kuliahnya yang pangling. Dan saya dibulinya apa? Mas Budi, istrinya daun muda ya. Repot. Jadi saya sama istri cuma beda 1 tahun. Ya. Saya kelahiran 78. Jadi saat ini saya pas 40 tahun. Bulan Juli nanti. Ya. Istri saya 79. Ya, bisa dilihat apakah benar 40 tahun apa enggak. Ya, itu relatif. Makanya orang ada yang bilang, "Kamu makin kurus, makin ini nanti, makin." Pada saat saya bulan ke-6 KF itu dibilang kurus, saya fit. Tapi memang tubuh lagi proses regenerasi karena nutrisinya lagi dibutuhkan, seperti yang tadi Mbak Tri bilang. Ada masa untuk regenerasi dan itu tubuh butuh waktu, enggak bisa instan. Ya. Karena sebenarnya tubuh itu cuma butuh yang namanya energi. Energi untuk melakukan regenerasi, penyembuhan diri sendiri. Tinggal energinya mau dipilih dari sisi mana. Tubuh tidak kenal nama makanan. Karena kita di lingkungan zaman modern sekarang ini aja, kita jadi pusing. Ada karbo baik, ada karbo jahat, ada lemak baik, ada lemak jahat. Semua berpusat pada mindset harus dari luar. Beribu-ribu tawaran MLM, produk suplemen, saya enggak melarang mereka, tapi itu makin sebenarnya menjawab, oh arahnya pergerakannya ke sana nih, semua harus diasup dari luar. Sehingga tadi ketika Mas Tio ngasih anak di koin, ya kan, masa modern sama masa lalu, kita ternyata tanpa sadar begitu sudah rapuh, kemampuan beradaptasi kita rapuh. Amit-amit sih ya, kalau misalnya Indonesia tahun depan krisis pangan terbesar sedunia, terus gimana coba? Bisa senggol bacok semua orang-orang, di kesenggol dikit udah marah-marah ya kan? Iya loh, coba. Dan kita tahu di KF lemak yang kita pilih untuk memberikan energi. Lemak yang kita pilih untuk memberikan energi, bukan karbohidrat. Kenapa kok bukan karbo, Mas? Kan karbo banyak di sekitar kita. Oke. Pertanyaannya sekarang, kalau sekarang banyak orang yang obes, kira-kira penyebabnya kenapa? Karena terlalu banyak makan? Atau karena kurangnya aktivitas sehingga ruang dan waktunya jadi tidak ada? Contoh konkret, petani ada yang obes enggak? Tukang becak ada yang obes enggak? Bukan yang motor ya, becak ini ya, gowes ya. Ada yang obes enggak? Tukang kuli bangunan ada yang obes enggak? Tidak ada. Padahal kita tahu makannya kan porsinya luar biasa. Dan tiap orang beda-beda, batasnya itu beda-beda. Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 70, ada yang bandel di 90, karena sempat diabetes sebelumnya misalnya gitu. Beda-beda. Tadi ada yang nanyain, Mas, kan puasanya 16 jam,
rentang 16 jam saya geser dikit dong, boleh enggak? Boleh aja kalau secara angka, tapi secara jam biologis tubuh jadi kacau. Jam 12 sampai jam 8 malam itu siklus mencerna, saat yang tepat untuk refill. Jam 8 sampai jam 4 pagi, 8 malam sampai jam 4 pagi, siklus menyerap. Nutrisi yang kita makan tadi diserap sama tubuh, diproses. Pukul 4 pagi sampai jam 12, pembuangan. Kalau misalnya jam puasa kita di KF digeser, saya ambil contoh, mungkin di tenaga kesehatan sudah paham, jam optimal produksi sel darah merah jam berapa? Malam hari ya, saat kita tidur ya. Kalau di jam itu kita masih makan bagaimana? Kira-kira produksi sel darah merah optimal enggak? Itu. Kalau misalnya, loh mas, kalau begitu saya misalnya jam makannya lebih pendek, enggak apa-apa? Enggak apa-apa, lebih bagus. Artinya kita memberi kesempatan tubuh waktu lebih panjang untuk regenerasi, untuk proses detox. Karena energi untuk mencerna itu menduduki ranking nomor 2 terbesar setelah otak. Jadi kalau kita terus mencerna seperti pola gaya hidup kita yang sebelumnya, 3 kali makan dalam sehari, belum cemilan, belum nanti malam snack, belum minumannya, ya kapan mau regenerasi? Kapan sel-sel tubuh itu mulai berbersih di dalam tubuhnya? Biasanya yang habis makan nasi padang dulu ngantuk kan? Satu jam kemudian pasti ngantuk. Energinya habis untuk mencerna, kenyang. Di KF kita mengikuti kacamata tubuh. Nutrisi cuma ada 2, makro, mikro. Makro itu gram per hari, mikro miligram per hari. Makro kita tahu protein, lemak, sama karbohidrat. Mikro ada vitamin, mineral, zinc, besi, koper, iodin, selenium, klorit. Dan ini yang kita fokuskan di KF, karena ini yang esensial. Harus dari luar, 9 amino asid dan 2 asam lemak. Paling gampang daripada ngafalin, mungkin tadi Mas Tio sudah singgung, sumber makanan di dunia ini cuma terbagi 2, hewani sama nabati, flora dan fauna. Karbo itu umum ada di flora karena ada proses fotosintesis. Jadi kalau mau aman, hewani itu sudah pasti rendah karbo. Hewani mau darat, laut, mau udara, bebas. Itu paling mudah. Mas, udang gimana? Udang masuk mana? Lah, termasuk. Telur bagaimana, Mas? Telur. Nah. Simple. Ini yang susah. Ini yang di lingkungan sekarang. Yang kadang-kadang masuk di iklan. Gampang lihatnya, asalnya dari mana? Wah, itu domin tepung, pakai tepung terigu. Sudah, tepung terigu dari mana? Oh, ini pakai tepung yang sehat itu, tepung kentang. Kentang apa? Nah, sekarang mulai kan.
Oh, berarti selama ini makannya gila-gilaan ya? Iya, tanpa sadar kita makan karbo itu over banget. Kue yang favorit di Jember apa ya? Tape. Nah, tape itu dari apa? Singkong, udah jelas ya. Tapi dia difermentasi, Mas. Oke, fermentasinya biasa berapa lama? 2-3 jam ya biasanya. Oh, 2-3 hari. Nah, tapi tahu enggak? Fermentasinya singkong menghasilkan yang namanya gula alkohol. Dari penjelasan ke pertama, kira-kira sudah bisa ngosongin gelas mengenai apa itu KF? Kita lanjut. Ini contohnya kolesterol. Kolesterol tahun 1984 oleh Anselke dibuktikan dengan jurnal bahwa kolesterol itu berbahaya melalui jurnal dan riset 1984. Jurnalnya baru 2014 ternyata kolesterol tidak ada hubungannya dengan kolesterol yang ada di darah. Keseimbangannya beda. Jurnal juga. Dua jurnal beda tahun. Kalau 2020 keluar majalah lagi, jurnal lagi bahwa kolesterol kembali jahat, mau apa? Jurnal semua. 2030 jelek lagi, bagus lagi. Jurnal itu selalu banyak kontradiksinya. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu jurnal, itu riset, sama-sama penelitian, tapi bisa berbeda. Itu yang terjadi dalam dunia di dunia ini. Memang riset resmi pun juga menghasilkan dua riset yang berbeda. Itu sebabnya untuk kita mencari kebenaran kita harus punya hipotesa. Makanya tadi aku tik ke sisi evolusi supaya ngerti bahwa apapun riset atau jurnal yang diperoleh nanti ke depannya selama berlangsung, kita sudah punya fundamental pegangan bahwa sejarah tidak bisa dirubah. Itu sebabnya antropologis Theodosius Zabanski bilang nothing in biology makes sense, tidak ada dalam biologi yang masuk akal kecuali in the light of evolution. Karena biologi itu tidak bisa eksak seperti fisika, seperti matematika. Biologi itu tidak bisa eksak, susah. Kita aja belum mengerti banget mengenai biologi sel itu sampai seluruhnya itu belum selesai. Baru 20-30% kita tahu mengenai apa itu sel. Belum sempurna kita mempelajari sel, sel apapun. Mulai dari sel tumbuh sampai sel manusia. Kita pun tidak bisa buat sel. Kita bisa mengkloning, tapi kita tidak bisa membuat sel dari scratch. Gak bisa. Itu sebabnya nothing in biology makes sense except in the light of the evolution. Mark Nathan Cohen, antropologis juga. The field of medicine often appears naive about the full range of human biological experience. Jadi dunia medicine pun masih terlalu naif terhadap pengalaman biologis dari manusia. Membuat konklusi about human health, mengenai apa yang sehat bagi manusia, even what is normal. Bahkan untuk apa yang normal bagi manusia itu hanya dalam comparatively narrow experience of contemporary Western society, dibuat berdasarkan pengalaman dari dunia barat yang masih belum lama. Teknologi manusia itu baru berkembang saat dunia sudah modern. Jadi fisiologis yang dijadikan acuan, fisiologis yang sudah ada karbohidrat. Padahal di masa lalu karbohidrat tidak sebanyak sekarang. Jadi acuan standar kolesterol, acuan standar asam urat, acuan berbagai fisiologis yang ada di lab berdasarkan what is normal, berdasarkan contemporary Western society. Oke, Hardy juga antropologis. Our physiology should be optimized. Fisiologi kita harus dioptimasikan dengan diet yang kita telah alami di masa evolusi. Diet apa? Diet yang tidak selalu makan. Ruang dan waktu, itu kuncinya. Sebelum tahu apa nutrisinya, tahu dulu ruang dan waktunya. Kita bisa menentukan makronutrisi karbo, protein dan lemak, kita mau makan yang mana? Bisa kita tentukan. Tapi kalau ini dalam ruang dan waktu, apa yang menunjang fisiologis untuk mendukung ruang dan waktu yang tidak menentu, nanti ketahuan makronutrisi yang mana. Pilihannya ada tiga, tapi nanti ketahuan secara fisiologisnya. Ini aku lihat, kita agak percepat. Ini bumi, oke? Kita tinggal di bumi kan? Yang aku bilang tadi. Lihat yang warna hijau, tropical rainforest. Ini yang paling subur, temperate rainforest. Ini kalau aku tarik garis lurus sepanjang ini, namanya garis apa?
khatulistiwa. Lihat makin jauh ke atas yang aku bilang tadi. Mulai desert, tundra, taiga, grassland, savana, freshwater, marine, ice. Tuh di ujung-ujungnya ice. Manusia bisa hidup gak di jauh dari khatulistiwa? Bisa kan? Itu sebabnya Darwin pun juga bilang, it is not the strongest of the species that survive. Bukan spesies yang paling terkuat, dinosaurus pun punah. Nor the most intelligent. Walaupun kita intelligent, kita bisa punah. The one that the most adaptable to change. Ini yang paling penting. Yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itulah manusia itu bisa hidup di seluruh muka bumi. Kita khalifah di muka bumi. Walaupun tanah subur tidak bisa ngikutin kita kemana-mana di muka bumi. Karena dari 3 makronutrisi, karbohidrat, protein, dan lemak, hanya karbo yang terbatas oleh iklim dan geografis di bumi. Itu kuncinya. Kalau mau makan karbo, pastikan di lokasi yang iklim dan geografis di buminya subur, tidak jauh dari khatulistiwa. Itu kuncinya. Ini Ice Age. Oke. Pernah dengar Ice Age? Zaman es? Bukan film kartun ya. Ice Age, benar-benar zaman es. Kita melalui Ice Age ini. Manusia survive dari Ice Age. Contoh peninggalan dari Ice Age yang masih ada sampai sekarang ialah suku Inuit di Eskimo. Tanahnya tertutup es. Dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai manula, semua tinggal di atas permukaan es. Di mana kita tidak memiliki akses untuk tumbuhan dari tanah. Kira-kira apa yang mereka makan? Yang bisa ngikut kemana-mana, lemak dan protein. Dan karbohidrat yang ada di alam aslinya sebelum diproses, sebelum kita perlu baca NF, semua itu dilindungi dalam bentuk serat. Jadi fungsi serat itu ialah apa? Melindungi karbohidrat agar tidak mudah diakses. Tujuan fiber menurunkan glikemik. Makanya kalau kita makan karbo, sudah betul menyarankan makan sayur. Itu sudah paling betul. Memasukkan unsur sayur saat orang makan karbo, itu sudah paling betul. Makin banyak makin bagus. Kenapa? Karena menurunkan glikemik dari karbonya. Itu baru make sense. Tapi saat sudah tidak ada karbo, question. Fungsi sayur sebenarnya dipertanyakan. Tapi kalau resminya fiber di alam menutupi semua keberadaan karbohidrat supaya tidak mudah. Kita aja yang merefine karbonya. Gak ada pohon gula pasir kan? Itu dia rahasianya. Jadi rahasianya ialah apa sih dari 3 makronutrisi itu yang make sense di alam, yang pasti dicari, yang dimanapun ada menunjang survival manusia. Nanti ketahuan dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ini glukos. Kita hanya ada amilos untuk motong rantai alfa glukos sehingga jadi glukos. Tapi kalau beta glukos atau selulos, kita tidak bisa. Kita hanya bisa motong rantai amilos. Ini yang menjadi glukos. Oke. Makanya di textbook, medical textbook apapun tidak ada esensial karbohidrat. Wikipedia pun kalau diklik di Wikipedia esensial nutrient, klik tek, cari, enggak bakal ketemu karbohidrat sebagai unsur esensial yang harus dimakan manusia. Gak ada. Kenapa? Kenapa tidak esensial? Karena gak makan karbohidrat, gula tidak nol. Itu sebabnya karbohidrat tidak boleh esensial. Walaupun akhirnya kita sekarang makan 50-60% karbohidrat. Padahal itu paling tidak esensial. Secara fisiologi, kan aneh. Tapi kalau protein, jelas. Dari 20 amino asid ada 9 yang esensial. Ini bisa disintesis dari salah satu esensial amino asid ini maupun dari rantai serin pathway di glikolisis misalnya. Ya, seperti serin, glisin, sistein, ini bisa diproses sendiri di jalur glikolisis. Ini esensial, jelas dong. Dan kenapa gula darah kita tidak nol? Ada tahu? Kenapa gula darah kita tidak nol? Karena liver bisa buat gula melalui glukogenik amino acid, artinya protein yang bersifat glukogenik bisa dirubah menjadi glukos. Ini rantai TCA cycle, kalau masih ingat Krebs cycle,
ya, Krebs cycle itu di TCA cycle, semua yang menghasilkan intermediate dari TCA cycle itu bisa dikeluarkan lewat oksaloksatat menjadi glukos. Ini oksaloksatat kalau dikeluarkan ke sitoplasma namanya fosfoenol piruvat. Itu larinya semua cascade-nya menuju jadi gula kembali. Jadi apa substrat yang dibutuhkan di sitoplasma yang tadinya berasal dari gula, misalnya, oh aku butuh glukos 6 fosfat, aku butuh glikogen. Oh, aku butuh gliserol 3 fosfat. Oh, aku butuh 3 fosfoglisrat. Oh, aku butuh buat jalur pentos fosfat. Semuanya di sitoplasma. Tadinya kita belajarnya dari basic semuanya glikolisis. Kalau gula enggak ada gimana? Ini jalurnya. Makanya protein itu menandakan kita makan. Makanya kita makan protein pun insulin juga naik. Yang bilang makan protein insulin enggak naik siapa? Glukogenik amino acid ini itu bisa menggerakkan pankreas mensekresikan insulin walaupun tidak setinggi karbohidrat, tapi insulin tetap keluar. Bedanya kalau kita makan protein, kalau kita makan karbohidrat, insulin naik, glukagon turun. Kalau kita makan protein, insulin naik walaupun enggak tinggi, glukagon juga naik. Itu kuncinya. Rasio insulin per glukagonnya tidak berubah. Kalau kita makan karbo, glukagon langsung drop. Jadi sisi anaboliknya kita pada saat makan itu bukan karena masuk lemak, tapi karena ada protein baru kita disebut kita makan. Kalau kita mau buka walaupun ini ada 500 kalori minyak diminum, itu belum makan. Status tubuhnya masih katabolik. Adanya protein merubah status tubuh menjadi anabolik, walaupun tidak super anabolik seperti karbohidrat. Tapi proteinlah yang menggeser kita ke jendela makan. Proteinlah yang paling esensial yang aku bilang tadi, bahwa sel dimanapun di tubuh kita 60% sampai 80% metabolic activity-nya, terutama di otak, metabolic activity-nya ialah turnover dari protein. Synthesis and degradation. Sintesis protein, degradasi protein, itu semua terjadi di dalam sel. Kalau kita ini aku sedikit mundur ke sel dulu. Ini basic cell. Ya, ini sel biologi. Ini ada nukleolus, ada ini nuclear envelope, ini nukleus ya seluruhan, ini endoplasmic reticulum, ya, ada yang ini rough-nya. Rough itu karena ada bintik-bintik ribosomnya. Makanya disebut rough, kasar. Di sini yang smooth endoplasmic reticulum, ya, di sini centriole, ya. Di sini Golgi. Nah, ini mitokondria, ini vesikel, lisosom. Ini tempat penghancurnya. Ini aku bilang tadi. Jadi apapun aktivitas di dalam sel, contohnya glikolisis. Glikolisis itu dari glukos menjadi piruvat butuh enzim kan untuk mendegradasinya. Enzim itu apa? Peptide. Itu protein. Di membran sel ada reseptor-reseptor, itu apa? Protein. Protein. Memensekresikan, oh kita makanan. Kita butuh proteas, amilas, enzim. Enzim disekresikan itu apa? Protein. Sintesis dan degradasi protein terjadi di semua sel-sel tubuh setiap saat. Metabolic activity dari tubuh itu berdasarkan protein. Jadi saat orang tidak makan, puasa, dia sebetulnya tidak punya hutang lemak. Dia tidak punya hutang glukosa, dia punya hutang protein. Mari bergantian, mumpung masih ada waktu 5 menit. KF ya, yang jadi manis ya.